Ta'ala wabarakatuh. Pengumuman Ebahan bencana banjir bagi daerah Hulu Terengganu. Ebahan banjir disampaikan secara bersama Polis IPD Hulu Terengganu dan juga Jabatan Penerangan Daerah Hulu Terengganu. Di sini kami ingin menasihati semua masyarakat penduduk sekitar supaya diingatkan agar sentiasa peka dan berwaspada apabila berlaku hujan lebat, dan hendaklah memastikan kawasan-kawasan yang mudah berlaku banjir atau rumah dinaiki air hendaklah segera berpindah ke tempat-tempat yang selamat dan juga tempat-tempat yang telah ditetapkan seperti pusat pemulihan sementara. Oleh itu, mohon kerjasama semua masyarakat agar memberi maklumat berkaitan kejadian bencana banjir dengan menghubungi balai-balai polis yang berdekatan dan juga menghubungi mana-mana agensi atau jabatan penyelamat yang berkaitan seperti Balai Bomba dan Penyelamat dan juga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Seterusnya di sini kami kongsikan titik keselamatan banjir yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Agensi Pengurusan Bencana Negeri yaitu di bawah LAKMA. Yang pertama, dengan pengumuman telah mendengar pengumuman melalui media massa atau tunggu apa-apa arahan daripada pihak berkuasa berkaitan info-info bencana banjir yang berlaku di kawasan kita. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa bersedia dengan baik-baik kecemasan. Kerana bencana ini kita tidak boleh menduga kehadirannya. Yang ketiga, kita hendaklah segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan. Hendaklah patuh kepada setiap arahan pihak berkuasa terutama agensi penyelamat yang berkaitan. Yang keempat, kita hendaklah mengambil tindakan berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk.